Rumah adat Bugis Sauraja Ali Rimpero resmi berdiri di Jalan Komyo Sudarso, Kelurahan Sungai Beliung, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Rumah Bugis itu nantinya akan jadi pusat pelestarian kebudayaan suku Bugis di Kalbar. Pemkot Pontianak yakin jika dikelola dengan baik, rumah adat itu bisa jadi destinasi wisata baru di Kota Pontianak. Tentu kita mengapresiasi masyarakat yang berinisiasi membangun rumah budaya Bugis dan masyarakat adat budaya Bugis. Ini kan menunjukkan keberagaman Kota Pontianak ini, sehingga di sini nanti bisa menjadi pusat budaya Bugis ya, yang asli, yang bisa sebagai tempat untuk bersilaturahim dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan tentu juga kalau ada tamu-tamu yang datang dari luar, misalnya ada yang ingin merasakan kuliner khas Bugis, bisa ada di sini mungkin ya. Sebelumnya itu ada di Bugur ya, salah yang ingin buat di sana. Informasinya ada festival yang dilaksanakan di sana. Selain di Pontianak, rumah adat Bugis juga telah berdiri terlebih dahulu di Kabupaten Kuburaya. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.